Pemirsa, bendera merah putih raksasa berhasil dibentangkan di puncak tebing Gunung Kecapi, Sumedang, Jawa Barat. Bendera raksasa tersebut diklaim jadi terpanjang di Sumedang karena pemasangannya berada di puncak tebing Gunung Kecapi, Sumedang, Jawa Barat. Setelah menghabiskan waktu selama 2 hari untuk pemasangannya, bendera merah putih raksasa berukuran panjang 27 meter dan lebar 3 meter akhirnya terbentang di Gunung Kecapi, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Bendera tersebut diklaim bendera terbesar dan terpanjang yang dibentangkan di puncak Gunung Kecapi, Kabupaten Sumedang. Pada Agustus tahun sebelumnya, pernah dibentangkan bendera namun ukurannya lebih kecil dari yang terpasang sekarang. Harapannya biar masyarakat punya motivasi bahwa kemerdekaan itu diisi dengan kegiatan. Karena sekarang terkait dengan corona, makanya kami mengajak rekan-rekan, Karang Taruna, LPM, mahasiswa yang KKN untuk naik ke atas supaya tahu Sumedang itu kayak apa. Jadi harapannya dengan pemasangan bendera ini, masyarakat termotivasi bahwa mengisi kemerdekaan itu tidak harus berperang, tetapi mengisi pembangunan, meningkatkan ekonomi, dan lain-lain. Pemasangan bendera raksasa tersebut tujuannya yakni selain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, juga mengedukasi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Bendera raksasa tersebut dipasang oleh komunitas pemanjat tebing Sumedang, pemuda Karang Taruna Desa Kebonjati, dan dibantu masyarakat sekitar. Sebenarnya bisa selesai kemarin, cuma kendalanya ada hujan, kita ada angin. Kita sudah komitmen dengan Pak Purus, sudah jangan sampai ada insiden, sudah mengambil risiko. Kalau terjadi begini, kita komitmen. Oke, bisa kita lanjut. Makanya kemarin, tinggal sekitar 20% lagi lah kemarin. Tapi karena malam, hujan, angin juga, akhirnya kita selesaikan besoknya atau hari ini. Pemasangan bendera raksasa sempat mengalami kendala cuaca, yakni angin kencang serta hujan deras. Target sebelumnya terlaksana 1 hari, namun akhirnya molor hingga 2 hari. Diki Guntara, Bandung TV.